Udong Kusion, Tans Junior, ada Gazi di depan. Di sini ronde pertama antara EG3 melawan CPL Junior. Licin sudah paling depan di sini. Coba dikejar oleh seorang dari EG, apakah bisa dari seorang Licin dikejar di sini? Ada Kusion dan Tan Junior di sini. Oh my god, tiga orang dari CPL paling depan. Mari kita sama-sama saksikan apakah mendapat melakukan sebuah blunder dari CPL Licin Junior ataukah akan disapu bersih untuk ronde pertama dari CPL Junior 1 yang memenangkan pertandingan ronde pertama ini. Dengan ini sepertinya selamat untuk CPL Junior 1-1-0. Apakah bisa berbagi 1 poin ataukah menjadi 2-0 di sini? Apakah dari EG3 berhasil untuk The King of Block Desk ataukah dari CPL Junior 1 yang akan membawa kemenangan kepada timnya masing-masing? Kita lihat di sini, coba Licin menggoda dari KT Diket. Sementara di sini ada 4 dari pemain EG dan 2 dari oh my god, Diket pergi meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan ini sisa berapa orang nih? 3 orang dari EG dan 2 orang dari CPL Junior 1. Apakah bisa dari seorang CPL Junior 1 yang 2 orang ini berhasil memenangkan pertandingan ataukah 3 orang dari EG ini mendapatkan sebuah keuntungan? Sepertinya di sini Tans hampir melakukan blunder Tan, tapi masih bisa dilaksanakan di sini. 2 melawan 2 antara CPL Junior 1 melawan EG3. Di sini ada Tan, Licin, Gazi. Tan, oh my god, Tan dan Brudong. Sepertinya dua orang langsung pergi meninggalkan lapangan pertandingan. Gazi yang terakhir. Oh my god. Dari keturunan suku Sumatera Utara. Oke, untuk pertandingan selanjutnya antara CPL Junior 1 melawan EG3. Di sini untuk skor sementara adalah 2-0 yang dimenangkan oleh CPL Junior 1. Di sini coba pelan-pelan ya antara Tans. Coba dihancurkan saja oleh Grudong. Mengganggu pergerakan dari Tans Junior. Dengan ini Grudong sudah masuk. Oh my god, sudah satu orang meninggalkan lapangan pertandingan di sini. Sisa G-Rex. G-Rex sudah mencoba dengan tekniknya. Dia akan menghancurkan sebanyak mungkin. Yang ada dua. Wow, kena jebakan Batman sepertinya di situ. Satu orang dari CPL. Sementara ini ada 3 orang dari EG dan 2 orang dari CPL. Ada Hidens, ada Mr. Dries di sini. Apakah bisa mengganggu pergerakannya di sini? Coba Hidens pelan-pelan di sini menghancurkan satu persatu lantainya. Kasar ya Vers ya. Di sini sudah ada pertandingan antara Kipli dengan Mr. Dries di sini. Kita lihat Kipli dengan Mr. Dries, apakah bisa dari seorang Kipli coba mengganggu pergerakan dari Mr. Dries? Kita lihat. Oh my god. My god. Habis sudah di sini semua. Sisa satu orang di sana. Hidens yang memenangkan pertandingan dengan ini. Oh my god.